Oke, nih, anak Kana mau cerita. Jadi, 2 minggu yang lalu ya, Kana kan pergi makan sama teman Kana kan. Jadi Kana, kakaknya teman Kana, kemarin itu ada lagi ulang tahun. Jadi makannya barengan sama teman Kana terus sama kakak teman Kana gitu kan. Itu teman yang masuk ke kamar Kana enggak tahu dari mana. Kita harusnya Kana kasih nickname ya. Nickname dia apa ya? Soalnya dia mirip monyet. Jadi biasa Kana manggilnya monyet. Kaciriku. Terus nih. Mendadak dia bilang ini. By the way, kan kamu tuh VTuber ya? Terus kayak jadi ternyata kakaknya tuh tahu ternyata gara-gara teman Kana lagi nonton. Si monyet tuh dasar. Ya, teman Kana nonton, tapi nonton Kana di ruang tamu gitu kan. Terus apa kakaknya ngenalin suara Kana gitu kan. Terus kayak dia ngomongin, gue tau sih, lu Kanatawachi gitu kan. Terus kayak, oh my god, gue mengetahui bahwa lu tuh Kana itu sebenarnya susah gitu. Terus kayak, kenapa emang ya? Kadang-kadang kan, jadi kan kakaknya temennya Kana juga wibu gitu kan. Terus dia bilang, ya gue kan wibu ya. Terus teman-teman gue juga wibu. My friend texted me. Are you watching? Stop watching my stream. Masa dia bilang lo yang buka aib keluarga gitu. Guys, say hi to my friend. She can't say hi. Cuma just say hi. Hi monkey gitu. Hello monyet. Hello. Woi, gue lagi cerita, jangan ganggu, woi. Kok datangnya pas-pasan. Biarin, ya udah bangke. ya udah, nggak apa-apa, ada orangnya juga. Ya, jadi terus kakaknya kan bilang gini kan. Ya kan gue wibu ya. Terus teman-teman gue juga wibu. Terus waktu gue lagi ketemu sama teman gue kemarin itu kan udah lama nggak ketemu ya. Terus lagi mau catch up katanya. Terus katanya, oh ya, lagi suka nonton VTuber nih gitu kan. Terus temennya bilang, oh ya, gue sih suka nonton nontonnya Kanatawachi gitu kan. Terus dia mukanya cuma kan, oh gitu, oh ya, ya udah. Jadi langsung ganti topik itu guys. Terus dia kasihan gitu kan. Ya susah banget tau gak. Tiap kali kayak di grup WA gue ngomongin Kana, gue gak bisa ngomong apa-apa gitu. I'm sorry.